Nama Tommy Winata dikenal sebagai raja properti dan pengusaha yang memiliki banyak bisnis di Indonesia. Tommy Winata merupakan pemilik dari grup Arta Graha atau Arta Graha Network. Dia diketahui memiliki 16 perusahaan yang bergerak di berbagai sektor seperti perhotelan, perkebunan, dan yang terutama perbankan, properti hingga infrastruktur di bawah Arta Graha Network. Memiliki banyak bisnis dan perusahaan hingga berbagai proyek sosial, lantas apa saja perusahaan yang dimiliki oleh raja properti tersebut? 1. PT Bank Arta Graha Internasional. PT Bank Arta Graha Internasional adalah perusahaan swasta berbentuk perseroan terbatas yang bergerak di bidang jasa keuangan perbankan. Didirikan pada 1973, bank ini merupakan hasil merger dari Bank Interpacific dan Bank Arta Graha yang lama pada tahun 2005. 2. PT Jakarta International Hotels and Development TBK. Ini merupakan perusahaan yang bergerak di bidang properti. Melalui PT Jakarta International Hotels and Development, Tommy memiliki hotel bintang 5, yaitu Hotel Borobudur dengan 655 kamar berbagai tipe yang berlokasi di Lapangan Banteng, Jakarta. 3. PT Dana Yasa Arta Tama. Melalui anak perusahaan PT Dana Yasa Arta Tama, Tommy memiliki kawasan bisnis district yang pertama di Indonesia, yaitu Sudirman Central Business District atau SCBD dengan luas 45 hektar. Tommy memiliki visi bahwa kawasan Sudirman Central Business District atau SCBD ini akan menjadi Manhattan of Indonesia. 4. PT Electronic City Indonesia TBK. Tommy Winata juga memiliki perusahaan yang bergerak di bidang elektronik, yaitu PT Electronic City Indonesia TBK. Perusahaan yang didirikan pada tahun 2001 ini merupakan perusahaan penjual produk elektronik terbesar di Indonesia dan menjadi pelopor retail elektronik modern di Indonesia. 5. PT Arta Graha General Insurance. Tommy memiliki perusahaan yang bergerak di bidang asuransi, yaitu PT Arta Graha General Insurance. Perusahaan yang didirikan tahun 1964 ini merupakan perusahaan asuransi jiwa yang sebelumnya bernama Maskapai Asuransi Cahyana.